ukuran. Nah, kalau untuk pemasangannya simpel aja, guys. Nah, di sini nih, kita lepas baut sasis, kita masuki, langsung kita kencengi. Jadi, dia seperti ini ya. Nah. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Nasrullah Sasak Tulen. Oke guys, kali ini saya akan mencoba mereview hasil pembuatan bumper belakang untuk mobil pickup. Dimana di konten-konten saya sebelumnya saya pernah membuat pemasangan atau proses pembuatan daripada bumper tanduk untuk mobil pickup. Tetapi kali ini guys, saya akan mencoba mereview hasil daripada pembuatan bumper belakang terbuat dari pipa, dan ukurannya bervariasi, ada yang 2 in, ada yang 2 in setengah dan lain sebagainya. Oke guys, sebelum Anda tonton video ini lebih lanjut, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share dan subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Oke guys, bagaimana kelanjutannya? Seperti ini dia hasilnya. Saya tidak sempat membuat prosesnya dari awal, tetapi intinya ini pembuatannya sangat simpel dan prosesnya juga tidak terlalu lama guys. Nah seperti ini. Kalau yang ini guys, ini untuk bumper mobil pickup jenis Putura guys ya. Nah, kebanyakan itu di bengkel kami ini kebanyakan mobil pickup guys, seperti itu. Dan ini dia untuk ukuran besinya, itu biasanya kita pakai 2 in. Nah untuk ketebalannya itu biasanya itu di atas 2 in rata-rata guys ya, seperti itu. Ada yang 2,5, ada yang 3 in, 3 mili seperti itu ya, maaf. Kekandalannya itu 2 mili atau 3 mili seperti itu guys. Nah ini biasanya guys, kalau dulu-dulu kita biasanya bikin polos ini tidak ada tambahannya, tapi saya mencoba untuk membuat atau membuatnya lagi agak lebih ada variasinya gitu kan, ada sentuhan variasinya. Jadi seperti ini guys, kita kasih ukuran pipa ini, terserah kita mau pakai besi berapa. Kita pakai 1 in bisa, 1 in 1/4 juga bisa. Nah, terus kita kasih sentuhan kayak model jaring-jaring ya, tapi dari plat ya seperti ini. Terus kita kasih sentuhan plat aluminiumnya, walaupun sedikit yang penting ada. Jadi sentuhannya itu kesannya itu lebih elegan, lebih ada variasinya seperti itu ya. Nah, untuk jejakan kaki juga kita kasih seperti ini. Nah barangnya seperti ini sudah kita potong seperti itu, baru kita tempel gitu ya. Nah seperti itu. Nah terus sama juga kiri kanan, sama juga bentuknya. Terus kita pasang juga stikernya guys ya, ini stiker saya ASM
auto sumber mulia pelihari. Nah, seperti itu guys. Nah, untuk nomornya ini ada juga tertera seperti itu guys. Oke guys, kalau ada di antara subscriber saya atau para penonton ingin membuatnya, itu lebih simpel aja. Nah, untuk ukuran tengah biasanya saya, kalau untuk carry itu guys, kita pakai ini potongannya itu 50 guys. Nah, terus yang ujungnya ini kita pakai 50 juga, 50. Terus untuk kemerengannya ya kurang lebih kita pakai hampir sekitar 30 atau 40 derajat kemerengannya guys, seperti ini. Nah, jadi kita sambung-sambung, jadi seperti inilah jadinya guys. Nah, seperti itu. Nah, ini ukurannya juga berbeda guys ya, tidak sama untuk semua mobil pickup. Nah, kalau untuk ukurannya ini biasanya kita pakai 155 guys ya, 155 atau 154 itu masuk untuk ukurannya. Soalnya kalau untuk Grand Max dia panjangnya lain guys. Panjangnya dia seperti ini. Ya, kita coba ya. Nah, itu panjangnya guys dia kurang lebih 165 guys ya, kalau untuk ini, untuk Grand Max 165. 165 atau bisa juga lebih, yaitu 166. Nah, ini. Nah, ini untuk Grand Max guys. Belum kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang di sini. Ini untuk Grand Max. Nah, terus ininya kita kasih. Cuman ini bedanya guys, bedanya ini tidak ada sentuhan jaring-jaringnya seperti ini, karena sesuai budget dari konsumen. Ini besinya 2,5, terus nggak ada tambahan ininya, itu harganya bisa kita kurangin. Itu harganya kalau di bengkel saya itu kurang lebih sekitar 550 atau bisa juga 600 plus pemasangan, seperti itu. Untuk pemasangannya lebih, kalau untuk Grand Max itu lebih apa namanya, lebih ribet gitu kan, soalnya kita harus sistem bebor di sasisnya seperti itu. Nah, oke guys, seperti ini dia hasil pemasangan bumper belakang untuk mobil pickup Chery 1,5 guys. Nah, seperti ini hasilnya. Ini yang model biasa guys ya, lain yang variasi seperti itu. Nah, ini yang terbuat dari pipa guys ya. Nah, seperti itu. Pipa bulat ukuran. Nah, kalau untuk pemasangannya simpel aja guys. Nah, di sini nih. Kita lepas baut sasis. Kita masuki, langsung kita kencengi. Jadi, dia seperti ini ya. Nah, seperti itu guys. Hasilnya. Oke guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.